Sekarang aku akan bernyanyi buat kalian semua yang ada di sini. Cukup, terima cukup, kasih. Cukup. Bentar, Mbak. Udah datang ke konser saya. Semuanya tega udah beli tiketnya. Biarin aja, biarin. Betapa ku cinta padamu. Katakanlah aku cinta padamu. Hiasilah cinta. Hai teman-teman semuanya, welcome back in my channel YouTube. Hari ini aku mau berangkat ke Annyeonghaseyo. Sekarang aku mau ke Korea, tapi hari ini perjalanan aku sangat spesial sekali karena aku ditemani oleh wanita-wanita hijab supranatural. Wah, halo. Jadi hari ini aku benar-benar happy banget. Dan ini salah satu apa ya, Mbak? Peserta idol. Ini salah satu peserta tour kita, ada lagi satu lagi. Jadi hari ini kita tripnya hanya berempat karena kita emang pengen benar-benar quality time. Ibu-ibu, tete-tete, siap dapat kesempatan. Itu namanya air surga katanya, karena kalau mereka nanti tidur aku semprot pakai ini nih. Bu, mau disemprot, Bu? Enggak mau. Oke, sekarang kita mau take off dulu ya, guys. See you in Korea. Hi guys, sekarang aku lagi ada di Seoul, di tengah-tengah. Dan sekarang aku lagi ngeliat ada semacam pertunjukan di depan kerajaan gitu, tuh kayak di film-film Korea, guys. Banyak banget yang nonton, nanti kita hello. Tuh bule-bule ya, sosok imprem di kamera gue. Cuma lo ngerti bahasa gue. Judes gitu ya. Guys, sekarang kita ada di Gyeongbok, apa? Gyeongbokgung Palace, dan sekarang kita mau pakai baju tradisional Korea. Di sini di dalam, ini biasa ibu-ibu ya, beb, kemana-mana foto, 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 always foto, tuh kan? Ih, beb, nyebrang, 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 shay. Cus, maupun 27 lagi. Cus, nyebrang, shay. Sekarang kita mau pakai baju ala-ala Korea. Opa, hamsamida. Nih, jitu tegasa nih, jika sumini jitu tansin. Gitu. Ampe orang. Halo, annyeonghaseyo. Langsung katanya. Rewas, beb. Kaget mereka. Bio katanya. Apa sih artinya, Bu? Bio itu, Bu? Bio kaget oh, gitu. Oh, iya. Bio. Halo, annyeong. Annyeong, hamsamida. Kumari ramang kasep, gelit. Hangung coya, coya. Sekarang kita udah siap, guys. Udah mau foto. Beb, ngecekek, beb. Lihat. Agak dutan. Aduh, yang pacaran enak banget pelukan gua. Aduh, ih, mama lagi manja. Peluk-peluk mulu sayang. Alemong. Ya udah, Syai, kita nyebrang dulu ya, Syai. Malu lama banget lampu merahnya. Ayo, cus. Jadi hari ini semua orang tuh foto-foto di sini di istana-istana ini pakai baju-baju Korea gitu loh, Syai. Kok gelap sih, Nek? Tuh, banyak banget loh. Ih, seneng banget. Alhamdulillah bisa kesini. Dan hari ini tuh di Korea lagi autumn. Tahu kan autumn? Autumn itu kayak bunga-bunga berguguran. Jadi warnanya tuh ada kuning, ada merah, pokoknya indah deh, syahdu deh, ulala tuh. Banyak banget. Halo, annyeonghaseyo. Aduh, tuh, nih siku-siku sih hari sih saya. Hamsamida. Annyeong. Sampai bingung orang mau ngomong apa. Hello guys, good morning. Sekarang kita lagi di Suwon. Oh my god, ini dingin banget. Makanya aku pakai sweater, belum siap untuk OOTD. Dan sekarang kita udah siap-siap untuk berfoto ria. Gimana? Yeah. Udah siap, Bu, baterai, tenaga, energi, semua? Udah siap? Payung jangan lupa, Bu, ntar hujan loh. Hello, Miss. Hi. How are you? Can you tell me about the story? Hello, everybody. Here is the Korea's one of important UNESCO heritage. Wow. Suwon Fortress. Yes. This is a city protected world area. In front, you have the palace. Where is the many Korean drama using to their photo to romantic episode. Oh wow. Can you speak Korea with me? 안녕하세요, 여러분. 저는 한국 친구 이호숙이라고 합니다. 이수구 기리수구 나시고 생생 큐스상. 에이 큐스는 어디서 도전?
Ayo kita nyebrang, sayang. Ada opa-opa, sayang. Opa! Opa! Semua gue panggil opa di sini, gak ada yang panggil gue nenek ya. Baik, young brother. Apa? Ayo saya tongseng. Tongseng mah di Jakarta, Bu. Tongseng kambing ada. Opa is a bar for to elder brother. Oh, wow. Gak ngerti ah gue nih, dia ngomong apotek kan. Busta. Halo, good morning everyone. Halo, annyeonghaseyo. Saranghaeyo, goblin. Oh, goblin. Masa saranghaeyo, goblin? Giling ya gue. Annyeonghaseyo, you so beautiful girl. Oke, hamsahamnida. So kecantikan lo. This is so fighting. Walk the times. Protect the country, city. Oh yes. And look, here you are. Oh, jadi kalau perang itu, Bo, kita ngintip noong di situ tuh. Nah. The road of Ling, that kind of you imagine them fighting scene. They using war and the horse rider. They riding from the castle and to go to the field. Oh, benar, Shay. Kayak di film-film Korea kan, kalau perang kan orang ngintipnya dari benteng ini ya kan. Terus mereka mana, terus kalau ngelempar-ngelempar api. Tahu gue sekarang di Korea, cucok banget ya. Halo guys, welcome back. Gila sih ini udah mulai dingin banget karena udah mulai ada angin. Kalau ada angin ini parah gilanya sampai ke ubun-ubun, Shay. Pusing gue, mana belum makan, gak nemu nasi ya kan, aduh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Dan sekarang kita sedang ada di tempat lokasi syutingnya Janggem dulu. Tahu kan lo film Janggem yang Unara, Unara, Unara. Nah, lo pada foto-foto tuh. Ini dia lokasinya syuting film drama Korea Janggem. Oke, foto dulu ya, Shay. Ntar dulu ya, kita foto sama penjaga istananya Janggem. Hello, annyeonghaseyo. Halo, annyeong. Can I take a picture? Oke, nih suku-suku dapet istananya ya. Bingung sama gue. Foto dulu ya, Shay. Sekarang kita mau ke Moon Sorewak. Apa, Bu? Moon Sorak. Bukan Moon Sorewak ya, Be. Iya. Dan sekarang kita mau ke gunung, kita mau naik kabel car, nanti seperti apa keseruan kita. Jangan kemana-mana, tetap di vlog Nicias, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke guys, keseruan aku di Korea. Annyeong! Halo guys, sekarang kita udah ada di Moon Sorak. Iko backlash sih, Shay. Nah, hello! Annyeonghaseyo. Gimana perasaan kalian, dingin ya? Dingin banget. Sekarang kita langsung wawancara aja orang Korea. Halo annyeong. Annyeonghaseyo. Oh, poek beb, kesini beb. Poek. Nengsiku juga ha, suku suka hai. Iya, suku suka lo ya, hua. Guys, jadi di Korea itu sekarang lagi autumn. Jadi saat-saat daun-daun yang berwarna-warni ini, ada yang pink, ada yang hijau, ada yang merah. Jadi nanti mereka berguguran, Shay. Tuh lihat, bagus-bagus banget kan. Ini bunga-bunga autumn kita di Korea. Tuh, ih cakep tuh. Nih yang di belakang tuh cakep banget. Tuh, gila sih sadis ya. Jadi di sini tuh ada agak dingin gitu, guys. Dingin terus kayak angin seliweran, jadi gampang masuk angin, Bo. Enter wind itu lo biasa kan. Alemong dikerok nih pulang dari sini ya kan. So many people wearing jacket ya. Jadi di sini harus hati-hati karena dinginnya kena angin gila sih parah. Ya Allah, Gusti, muni asa waasnya beb di Korea aya susukan beb. Aya walungan tuh tingali euleuh Gusti nu agung. Tingali mereka endah kieu ya Allah tuh tingalinya. Loba batu kieu ya Allah tuh banyak batu banget kalau di Cianjur di kampung aku ya. Orang-orang udah pada sibuk pada nyuci baju nyeuseuhannya beb. Tuh di dia beb. Beri yang gosip ya geningan heuh. Aya nu modol, aya nu ngisikan beas, aya nu ngelapkeun popok orok tuh. Kebayangnya mau di Cianjur mah tuh beb. Guys, kita sekarang mau nulis nama dan harapan di genteng
Jadi ini kalau misalkan turis-turis gitu ya datang ke sini, mereka biasanya nulis nama mereka, harapan mereka di genteng ini nih. Ini gentengnya. Nanti akan ditempel di mana? Di kelenteng yang lagi dibangun. Oh, yang lagi dibangun. Oke, jadi nama kamu, harapan kamu berapa? 10.000 won. Berapa ya 10.000 won ini kalau di Indonesia ini ya? 130. Mulia sariotnya bebu di Indonesia kan hula dirupiahkan aing mas gak rupanya mikir capek deh. Nah, jadi kalau udah selesai ditulis nama dan harapannya, mereka tuh dikumpulkan di sini sebelum nanti dipasang di kelentengnya. Nih. Lanjutan. Sekarang kita mau makan dulu, Sayong. Kita makan burgernya, Beb. Tuh. Tuh, burgernya, Shay. Tapi aku mah gak suka iunya, Beb. Tepungnya aja gininya, jadi aku makan ayamnya aja, Beb. Biasa orang kampung. Tuh. Guys, sekarang kita lagi ada di Teddy House, lagi mampir, lagi pada beli oleh-oleh. Nih, tuh. Foto-foto dulu lah, cus. Nah. So cute. Tuh guys, Teddy Bear aja menikah mas, kalian enggak? Selamat ya, Shay. Selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan kamu bahagia. Cepat punya keturunan. Sakinah mawaddah warahmah. Malam pertama jangan lupa bilang-bilang ya, Shay. Halo guys, sekarang dingin banget ya Allah. Sekarang kita mau nyebrang ke Nami Island. Oh my god, di sini dingin banget, parah. Halo guys. Hai. Gimana udah siap nyebrang? Banget gila. Yes, jadi hari ini kita mau nyebrang ke Nami Island yang populer di Korea itu, Shay, kan? Yang ada di film-film drakor tuh. Udah pernah nyebrang kapalnya tuh. Nah, sekarang kita lagi ngantri di sini tuh, Shay. Gila, ini dingin banget sih, parah. Udah sampai. Ya Allah, hujan, Bo. Payung. Halo everyone. Aduh. Annyeonghaseyo. Ya Allah, hujan, Bo, gila parah sih. Tuh. Nami Island-nya hujan, Shay. Tuh lihat orang yang udah nungguin, ya Allah. Kebereak begitu, Beb. Welcome to Nami Island. Hujan, Beb. Buset, di mana-mana hujan. Gila sih, parah. Padahal bagus banget pemandangannya nih tuh. Sekarang aku akan bernyanyi buat kalian semua yang ada di sini. Cukup, terima kasih. Bentar, Mbak. Udah datang ke konser saya. Semuanya tega udah beli tiketnya. Biarin. Betapa ku cinta padamu. Katakanlah aku cinta padamu. Hiasilah cinta. Guys, sekarang kita lagi mau naik. Aduh, ya Allah, capek, Bo. Naik turun tangga, anjir. Pinggang gue sakit banget, Bo. Aduh, ngebawa koyo lagi. Sekarang kita mau naik gondola dulu, tuh. Gondolanya, tuh, Shay. Nah. Aduh, gue kenapa sih harus naik gondola juga, Bo? Nyudan bujur, ayo. Sion, Beb, sengah gubrak, kanak, brak, gitu ya. Sekarang kita mau ke gembok cinta, sayang. Jadi, kalau di Korea itu kita nggak abdul kalau ke gembok cinta. Jadi nanti kita nulisin pacar kita siapa, orang tercinta kita siapa, tulis kunci di situ. Jauh ya, Shay, kuncinya harus ke Korea. Cucu banget ya, Shay, di gondi. Aduh, kita udah di atas nih, Shay. Bujur aja nyebutan, Beb. Tuh. Ini di bawahnya tuh, Shay, tuh. Di sana lagu Blackpink loh. Apa enggak? Sini coba. Turut, 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 turut. Udah sampai. Sekarang kita lagi mau beli dulu gembokannya.
Terus nanti kita akan tulis nama orang-orang tercinta, terkasih yang akan menemani kita untuk selamanya dalam kehidupan ini. Wah, banyak loh namanya loh, Bo. Aduh, repot ya, Bo. Halo. Hey, halo. Annyeonghaseyo, ketemunya di Korea ya. Di mana? Di mana? Oh, sama tuh ya Allah. Jauh ya, abrak-abrakanana, Beb. Ayo, 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 aduh. Guys, I'm here. Sekarang aku lagi udah di Gembok Cinta ini. Tuh lihat, di sekeliling pagar ini semuanya tentang gembok-gembok percintaan. Tentang perasaan orang yang menyatakan terhadap seseorang. Semoga mereka dengan orang yang ditulis namanya tuh bahagia dan abadi cintanya ya. Banyak banget, Bo. Tuh, ih, so cute. Foto-foto manja ya. Sekarang aku baru menguncikan hati ini. Mudah-mudahan apa yang aku tulis di sini menjadi kenyataan. Harapannya di sini aku selalu bahagia, selalu banyak teman yang baik, selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku, yang baik-baik, yang jahat diusir cantik. Hari ini aku hope-nya adalah sahabatan sampai tua ya guys, bahagia dan sukses selalu sama-sama lo from Seoul. Ini pokoknya buat for my best friend ever in Indonesia. Oh my god, I'm so happy. Aku senang banget di sini. Jadi orang-orang itu di sini kalau datang ke Korea ini, ke Namsan Tower ini, mereka menuliskan harapan cintanya di ini, berharap mereka akan abadi percintanya. Kalau aku mah enggak, cintaku hanya untuk Allah. Ya, karena cinta aku hanya untuk Allah semata dan orang-orang yang aku cintai, dan ya begitulah. Pokoknya apapun itu, yang penting semua happy. Thank you. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu guys. Dah. Oke guys, sekarang kita mau menuju gate, tapi aku akan nyanyi sebelum itu karena biasanya kalau pergi-pergi ke luar itu banyak titipan kalau aku singgah ya. Ini aku nyanyikan. Aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang. Hello everyone. Dengan membawa kesetiaan. Gak mau pulang, aku mau nyari Korea aja. Gak mau pulang. Gak mau pulang, aku mau di sini aja, Shay. Guys, sekarang kita lagi ada di airport apa namanya? Incheon. Hah? Incheon, Departemen Internasional. Dan sekarang aku mau apa dong? Dan sekarang aku mau nunggu pesawat dan sekarang aku mau peregangan dulu pemanasan ya. Mbak, tolong dari sana, Mbak. Dari sana ya. Ini ada peregangan supaya bokong tetap terjaga di airport. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 putar 1 2 selesai. Nah, itu adalah salah satu treatment buat kalian semua yang merasa lelah, pegal hati dan juga pikiran karena dompet kosong, perjalanan beli oleh-oleh banyak, jas tip juga banyak, makanya kita harus relaksasikan dengan olahraga, Beb. Kayak gitu kan. Thank you. Aduh, seneng banget deh nyampe Jakarta udah banyak yang nyambut gitu. Enggak enak deh. Ah, udah bilang enggak usah repot-repot, ngapain sih disebut sambut? Tuh, lihat. Dan mereka pun bengong, siapa gue ya kan? Hai, welcome to Jakarta. Oh my god. Sekarang udah siap lagi beraktivitas. Liburan udah selesai. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton dari awal. So, see you and goodbye. I love you. Mwah.